Omo-omo sesangi. Lagi-lagi hunja. Alias lagi-lagi sendiri. Aduh, sedih gemjandi. Enggak ada Gujun Pio di sini. Mana ada orang pacaran lagi di seberang itu. Emang enggak ada yang peduli sama aku satupun. Emang Batara sama Uti enggak ada yang mengerti perasaanku. Apakah emang aku ditakdirkan untuk sendiri? Masa harus cicip-cicip sendiri sih hari ini? Ya ilah, biasanya juga sendirian. Jangan diperjelas gitu dong, nanti teman setia mengerti dong kalau aku selalu sendiri. Kan sendirian kan? Iya, tapi kan kalau makan-makan enaknya sama orang disayang, gak tuh kak? Yaudah ya, gimana kalau kita nge-es krim? Es krim? Nge-es krim? Mau. Kan? Uti sih mau. Nyesel nih. Uti sih selalu nyesel ya. Aku udah semangat banget sih sekarang kalau misalkan denger es krim. Tapi aku gak mau hanya es krim. Aku juga pengen nasi. Ada nasi gak hari? Banyak. Lu mau nasi yang mana? Nasi merah, ungu, hijau, kuning? Semuanya. Yaudah. Siapin aja buat aku. Aku selalu siap untuk cipika-cipikit. Mari kita mencari makanannya. Let's go. Siang, Mas. Siang, bisa dibantu. Jadi aku mau pesan makanan yang rekomendasi di sini ada yang mana? Ada yang apa tuh? Ada combo curry rice signature-nya, Kak. Combo curry rice signature yang ini bukan sih? Oh, iya, yang benar. Gambar itu? Heeh. Ya udah aku mau itu satu yang 1868 combo curry rice itu ya? Combo curry rice satu. Sama ini nih kayaknya menarik nih, cheesy hamburger curry rice. Combo yang ini. Cheesy. Iya, yang cheesy. Ya itu. Jadi dua ya. Dua satu ini, combo curry rice. Ini dua enggak apa-apa kan, Kak? Dua aja dulu deh, kan mau makan yang lain. Terima kasih ya, Mas. Sama. Ingat enaknya, ada enaknya juga sendiri jadi bisa milih. Oke, selanjutnya aku mau cari minuman kali ya. Let's go. Oh my God. Selamat siang, Mas. Siang. Jadi aku tuh pengen ice cream. Iya. Di sini tuh rekomendasinya yang mana tuh? Kita ada signature, ini rasa klepon. Oh, klepon? Iya, ini rasa coklat. Nanti bisa ditoppingin di seperti ini, additionalnya. Kita ada rekomend yang Bombay. Oh, Bombay Alaska ini. Ini yang kita burn, jadi ada marshmallow-nya di luar. Nanti kita burn blowtorch. Nanti jadinya seperti ini, pakai waffle ball. Oke, aku mau ini. Satu, terus yang klepon, aku juga mau deh klepon. Di wrap? Mungkin sekalian pakai seperti ini ya. Iya, iya. Sesuai rekomendasi Mas ya deh. Sama aku mau minuman boleh enggak? Boleh, ini yang fruity. Kita ada signature Into the Galaxy, ini Delima sama Blue Curacao. Oh, cantik banget warnanya terus. Betul, terus ini ada milky-nya, lalu signature kita ada pina colada sama klepon. Oh, aku karena tadi es krimnya ada klepon, aku pengen pina colada deh yang ini ya. Ya udah. Nanti udah langsung siapin aja deh Mas, aku mau nyobain semuanya. Oke, siap. Ditunggu ya. Oke, terima kasih. Thank you. Ya, teman setia, akhirnya nih makanannya udah ada di depan mataku. Nah, ini tuh yang curry house nih, ini ada dua. Tadi kan aku pesen yang signature-nya sama hamburger cheesy stick-nya, kalau nggak salah deh. Nah, mari kita buka ya. Satu, dua, tiga. Wow! Lihat, so full. Dan ini tuh masih tegawa-tegawa alias masih panas. Masih panas banget, guys. Ini aku taruh ya, rada panas. Dan satu lagi nih yang cheesy hamburger stick. Karena aku suka hamburger. Wow. Oh my God. Ini porsinya nggak nanggung-nanggung lah. Oh my God. Ya, nih teman setia kalau misalkan kalian penasaran aku ada di mana. Jadi ini aku lagi ada di Gading Food Festival yang berada di kawasan Kelapa Gading. Jadi tuh di sini banyak banget tenan-tenan food gitu tuh. Kalian lihat sendiri ya di belakang tuh. Banyak banget berbagai macam makanan yang bisa kalian pilih dan juga pastinya harganya juga berbagai macam. Jadi cocok untuk makan bersama teman-teman dan keluarga. Ini tuh tempatnya tuh cozy-cozy banget gitu loh. Di situ di depan juga ada taman-taman, pokoknya kalian langsung aja ke Gading Food Festival. Nah, langsung kita cicip yuk. Yang signature dulu kali ya. Jadi tuh di sini ada katsu, ada kayak ini shrimp ball ya. Shrimp ball, terus ada wortel, ada kentang dan juga ada sosis dan juga pasti ada kuah karinya. Besar sekali.
Oke, Teman Setia. Menurut aku seperti kar yang pada umumnya, cuman di sini aku suka banget karena dia toppingnya banyak banget ya. Di sini aku merasa 88.000 dengan harga di sini. Kalau misalkan aku membandingkan dengan di mall yang rata-rata 100-an ke atas ya, kalau curry roll ini sangat worth it banget loh untuk harga curry roll yang menurut aku ini rasanya enak-enak. Ini tuh karinya tuh sangat besar kok. Kalian ini perbandingannya nih. Ini beneran gede-gede banget loh. Ini gede, porsinya banyak dan juga rasanya menurut aku juga pernah bilang ke deep episode sebelumnya kalau aku tuh kurang suka rasa kari ya. Cuman untuk sekali dua kali makan kari dan rasa seperti ini, aku suka gitu. Enak rasanya. Tapi yang buat aku penasaran ini yang cheesy-nya karena aku pecinta keju. Apakah cheese campur kari itu rasanya akan membuat cinta? We never know. Mari kita coba. Cicip yuk. Nih. Oh my God, ini menarik banget loh. Ini hamburg. Kalau kalian tahu ini isinya burger lah ya. Isinya burger dikasih keju, dicampur kari. Mari kita lihat. Oh my God. Oh my God. Ini geda. Kalau kata Uti ini geda banget nih. Geda banget loh. Coba ini ya dulu kali ya. Panas ya, Shay. Panas, Shay. Baru mateng kan, Shay? Dulu. Enak banget. Enak banget. Ini beneran. Aduh, biar kayak nampol ya. Ini tuh nampol banget. Ini nampol banget. Hamburg stick-nya ini tuh beneran juicy gitu loh. Beneran deh. Tapi kita coba pakai nasi ya sekarang. Aku mau nyobain dulu. Dari reaksi aku sudah terbaca ya, aku lebih sebenarnya lebih ke selera. Tapi aku lebih suka yang hamburg cheese ini karena mungkin lebih ke selera aku juga ya. Aku gak nyangka karena hamburg ini apa daging burger ini dengan kari ternyata enak banget loh. Jadi kalau kalian mungkin lebih kurang suka katsu tapi lebih suka kayak daging sapi gitu dan ini bener rasanya juicy banget, kalian aku rekomendasiin yang hamburg cheese ini. Kalian mungkin pasti suka yang selera sama aku. Udah ada es krim sini. Ah, ini yang dijanjikan ya. Yang katanya marshmallow, cuman katanya toppingnya terserah rekomendasi dari pemiliknya. Nih lihat, ini cantik banget. Aku nggak nyangka bakal secantik ini presentasinya. Langsung aja kita cicip yuk. Nih. Lihat. Oh my God. Oh my God, mana tega. Mana tega. Ya, jadi kan aku habis nyobain yang marshmallow nih, Teman Setia. Tadi aku kira bakal kayak agak berlebihan gitu coklatnya, tapi ternyata beneran menyambung, nyahat masuk ke hatiku dengan leluasa gitu. Marshmallow-nya itu yang di-torch dengan baik, jadi tuh kayak dia melting gitu ke mulut aku, nyatu sama es krimnya. Dan ditambah ini ada waffle-nya gitu, jadi crunchy gitu loh. Mungkin ya kelihatannya dari layarnya Teman Setia ini terlalu
chocolatey di mana terlalu banyak coklat tapi nggak enak kok, beneran. Ini menurut aku kayak coklatnya yang pas gitu. Aku sangat merekomendasikan kalau kalian pecinta coklat. Oke? Okay? Lanjut. Ini yang menarik perhatian aku karena ini klepon ya. Jarang banget es krim klepon. Menurut El, ada lagi es krim klepon. Aku belum pernah nemu sih. Makanya langsung aja. Ini udah agak cair, makanya aku langsung mau nyobain aja ya. Cicip yuk. Ini lo rasanya beneran kayak klepon asli. Beneran, cuman klepon bentuk es krim. Tapi in a good way, dalam artian ini rasanya enak gitu. Berarti cara lain untuk menikmati es klepon dengan seperti makan es krim gitu. Dan yang membuat aku makin suka nih, karena ditambah waffle ini. Ini beneran ininya sih, plusnya. Ini beneran membuat es krim ini semakin enak. Kalau kayak kleponnya dong, kalau kata aku ya. Kalau terlalu banyak ya bakal kayak bosan, tapi ini kuncinya. Enak. Langsung deh, ini terakhir nih ya minumannya. Ini udah keburu cair, langsung aja deh kita cobain ya. Yang pina colada. Nih, kita cobain. Duh. Rasanya family day banget ya guys. Mirip sama, ini di Cililitan banyak nih. Gimana? Beneran. Tapi tuh kayak rasa es-es buah, tapi tuh bukan es buah. Tapi mirip banget kayak gini. Nanasnya kerasa banget ini. Ini ada nanasnya ya? Ini santan, air kelapa, dan ada nanasnya. Oh gitu. Ini pasti orang-orang Jakarta nih pasti pada suka yang begini-begini, yang fresh gitu. Apalagi daerah-daerah Cililitan ya, keterbungan Kopaja tuh, minum ini langsung buh, seger banget. Ini karena ditambah nanasnya ada manis asemnya, jadi tuh enak banget, seger. Ini aku cobain satu lagi. Ini yang cantik banget, yang gak rela untuk kita puter-puter. Nih sedotannya. Ini daerah di Bekasi ya, ini Galaksi nih ya. Nih kita puter di Galaksi ini. Ih warnanya jadi rata ya. Warnanya jadi ungu nih. Tuh. Kita cicip yuk. Kencang ya. Agak kaget. Rasanya kayak permen yang meletus di mulut. Apa itu? Permen yang letek-letek. Iya. Nah itu ditambah soda. Makin pletek gitu. Ini benar-benar segar banget buat kalian yang suka kayak fresh. Tapi tuh dalam artian lebih ke asem gitu ya. Ini aku rekomendasiin banget. Tapi emang ya, makan sendirian emang kesepian juga kali ya. Kalau kayak gini tuh kangen Uti gitu, karena dia makannya banyak terus kan. Emang aku selalu butuh Uti. Telepon kali ya. Tapi dia tadi bilang sih lagi ada schedule. Uti, aku sendiri. Aku kangen kamu. Ya ampun. Banyak banget. Si bestie. Ya ampun, lihat aku makan apa? Es krim. Kamu kapan lagi makan sama aku? Aku kangen kita dua bondol bersama. Aku mau umrah dulu. Oh, kamu mau umrah dulu. Bulan ya. Ini. Ya udah aku doain dari sini ya. Ya udah. Semangat ya. Bye bye. Aku kira aku bakal bahagia gitu sendiri, akan mencoba makanan sendiri. Cuman ternyata kesepian juga ya, kayak emang lebih enak tuh makanan itu di-share bersama keluarga atau teman-teman gitu. Jadi kayak kebahagiaannya tersalurkan gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow Instagramnya TS Cipika Cipiki. Dan juga jangan lupa untuk subscribe TS Media juga. Oke, Cipika Cipiki, cicipin kanan, cicipin kiri, nampol. Bye-bye.